generasi 98 yang di situ ada semacam gejolak dari masyarakat untuk menurunkan Soeharto. Kegelisahan mahasiswa, kegelisahan mahasiswa, kepenatan mahasiswa dengan suatu sistem demokrasi yang pada saat itu tidak berjalan dengan baik seperti itu. Yang diingat tuh nggak banyak karena waktu itu saya berarti masih umur 6 tahun. Yang saya ingat sekolah diliburkan, terus orang tua saya nggak kerja. Hari itu kompleks penuh para ayah-ayah pada siskamling. Terus yang saya ingat pagi-pagi tanggal 21 kalau nggak salah, saya nonton TV sambil makan sereal, dan di situ Soeharto membacakan pidato bahwa dia mau mengundurkan diri dari presiden. Yang saya ingat ya, dari dulu sih saya masih kecil ya, kira-kira umur 7 tahun masih SD. Ya kalau dari dulu ingatnya cuma ini, di mana-mana tuh ada tulisan Krismon, Krismon, Krismon. Yang diingat sebenarnya sih saya sendiri waktu itu masih kecil ya, waktu itu 6 tahun lah, dan waktu itu saya di Surabaya. Jadi yang saya ingat adalah bayangan-bayangan dimana saya nggak boleh sekolah, terus saya nggak boleh sekolah, terus banyak kerusuhan, terus segala macam yang di depan rumah tuh kebakaran, segala macam. Jadi itu benar-benar rusuh. Tapi ketika udah baca dan segala macam, yang saya ingat adalah itu adalah peristiwa dimana banyak pertentangan etnis di situ kelihatan, dimana orang Cina benar-benar dipinggirkan, dimana yang tadinya dikriminalisasi muncul karena mereka selama ini hak-haknya ditekan sama Soeharto.